Halo guys, balik lagi di channel Gameplay Magic Chess Mas Zeleh. Kali ini Mas Zeleh akan menggunakan Commander Ria Skill 1 ya. Oke, untuk Ria Skill 1 sendiri ini untuk skillnya ya guys. Dia dapat mengcopy hero yang mendapatkan blessing ya guys. Jadi nanti tinggal skillnya diaktifkan, terus kita pilih hero yang mau kita copy ya, tetapi harus mendapatkan blessing. Nanti dia akan bisa mengcopy hero tersebut ya guys, tetapi cooldownnya 3 round ya. Nah di sini Mas Hele mendapatkan 3 hero gunner ya guys, 3 hero wrestler, sorry guys. Nah di sini kita dapat Aldous, Dirot sama Cho, dan di sini kita akan ambil Layla ya guys, ini untuk mengaktifkan sinergi Los Pecados. Jadi untuk skill satunya Ria ini cocok banget ya untuk menjadikan bintang 3 salah satu hero ya guys. Nah, atau bahkan mungkin beberapa hero guys, dengan catatan harus mendapatkan blessing. Jadi di sini kita nggak bisa milih heronya ya guys, kita nggak bisa milih heronya. Jadi untuk cara mainnya sendiri menurut Mas Zeleh, jadi kita akan mengikuti blessing ya guys, mengikuti blessing. Nanti kalau dapatnya blessing apa kita ikutin, kita jadiin hero tersebut bintang 3 guys. Untuk sementara ini Mas Zeleh belum dapat blessing ya, jadi kita belum bisa menggunakan skill satunya Ria ini guys. Oke, sementara ini kita masih menang ya. Apalagi kita dapat sinergi Los Pecados, jadi kita lebih cepat mengumpulkan pundi-pundi duit kita guys. Ini kita ambil dulu cownya ya, kita tahan dulu, kita tetap seperti ini aja ya guys, dengan wrestlenya 3 dan 1 Layla. Oke, jadi untuk penggunaan Ria skill 1 sendiri kalian bisa aplikasikan ke semua sinergi ya guys. Jadi nggak harus satu sinergi ini, sinergi itu, ini semua sinergi bisa, asalkan kalian bisa ya, bisa membuat beberapa sinergi guys. Jadi kalian harus bisa semua sinergi kalau pakai Commander ini. Jadi nanti dapatnya apa kalian ikuti aja, nanti malahan cepet jadinya guys. Ini sementara ini Mas Zeleh mau ke arah ini ya, Los Pecados, Wrestler. Nanti kalau dapat Gunner kita akan juga ke Gunner. Nanti kalau dapat Franco kita bisa ke Norton Vale guys. Wah ini kita melawan Benny ya, ini kita hero kita ke copy guys, tapi gak apa-apa ya. Yang penting ini kita masih menang dan kita sudah mendapatkan 20 gold ya, jadi kita dapat interest lebih banyak ini. Oke, ini pet box yang pertama, ini kita bisa ambil item ya guys. Di sini semoga kita dapat item yang bagus, dan ternyata kita dapat ini ya, anti magi ya guys, lumayan ya daripada nggak dapat apa-apa guys. Oke, di sini kita mendapatkan Dirot. Dirot kita ambil ya, guys. Dan juga ini ada Lisley, kita ambil juga. Kita nambah slot ya, kita naikkan Lisley untuk mengaktifkan 2 gunner, kita roll lagi. Kita mendapatkan Layla dan juga Claudie, guys. Jadi ini kita ambil, kita pasang Claudie aja ya. Nah, dia gunner dan juga Los Pecados. Jadi di sini kita kurang satu lagi mengaktifkan 4 Los Pecados, guys. Dan itemnya ini sementara kita pasang di Aldous dulu. Jadi ini fokus awal-awal ini Mas Zeleh mau cari duit dulu guys, sambil membuat combo ya guys, sinergi. Sementara Mas Zeleh belum dapat blessing sama sekali. Jadi Mas Zeleh ini belum fix mau bikin apa guys. Kita ikutin aja ini dulu ya, ini dapatnya hero apa. Yang penting kita ambil dulu hero-hero Wrestler, Gunner, Los Pecados ini kita ambil dulu guys.
Ya, di sini nggak dapat hero ya yang cocok. Kita roll lagi. Nah, ini ada perangko, langsung aja kita ambil ya, guys. Ini ada Cho juga. Ini kita akan tuker dirot dengan perangko. Nah, ini udah aktif 4 Lost Pegasus ya, guys. Oke, di sini ada Aurora, kita ambil ya. Ini juga ada Argus. Argus bisa kita ambil. Nah, ini ada perangko juga kita ambil, guys. Ini kita di 19 god ya. Ini kemungkinan kita bisa nambah god soalnya kita pakai 4 Lost Pegasus. Jadi pasti kita tambah duit ya, guys. Oke, ini kita udah nambah duit ya. Jadi udah aman. Oke, 25. Oke, guys, 31. 32 gold ya tambahnya dari 19 ke 32. Tambahnya banyak banget, guys. Lumayan ini. Kita dapatkan Dirot dan Dirot mendapatkan blessing, guys. Berarti kita tambah slot aja, langsung kita naikkan Dirot untuk mengaktifkan 4 bristle. Nah, ini ada perangko juga bintang 2. Di sini kita ambil Leslie juga. Gak ada. Ini kita akan aktifkan skillnya ya. Kita pencet dan kita arahkan ke Dirot, guys. Karena ini yang ada blessingnya cuma Dirot, jadi yang bisa cuma Dirot. Nah, seperti itu, guys, penggunaannya. Kalau kalian pakai Ria skill 1 kok ini skillnya nggak bisa digunain karena belum ada yang mendapatkan blessing, guys. Kalau ada yang mendapatkan blessing baru bisa digunain ya. Dan setelah digunain dia akan ada cooldownnya 3 round. Oke, kita akan ambil Sky Guardian Helmet dan juga ini Mirror Davis. Kita akan coba pasang di Aldous dulu ya, guys. Oke, Cho dapat bintang 2 sekali lagi ya. Aurora kita ambil juga. Kita juga dapat Freya, kita ambil, guys. Nah, ini kita akan jual dulu ya hero-hero gunner-nya ini, si Leslie dan juga si Roger ya. Kita buang dulu, kita ambil Dirot dan juga Leyland dan kita turunin si Freya-nya. Nah, ini nanti kita juga akan ambil ya si Cho dan juga si Franco. Sementara ini kita udah lumayan kuat ya dengan 4 Lost Pegasus dan juga 4 Bracelernya. Dan duit kita ini akan semakin banyak ya, guys. Meskipun ini kita harus kalah ya melawan Guardian, guys. Kita harus kalah melawan Guardian. Ini untuk sekarang Guardian juga lumayan kuat ya, guys. Oke, kita ambil Cho dan perangkonya. Oke, kita dapat Cho dan Aldous. Kita cari lagi ya. Oke, Aldous bintang 2. Kayaknya dapat blessing ya si Aldousnya. Ini kita jual dulu. Nah, dapat blessing, guys. Blessingnya Bracelet. Oke, berarti kurang satu lagi Bracelet ya. Nanti kita ambil itu si badang ya. Ini kita jual aja Laylanya. Kita turunin si Cho ya. Ini kita masih punya Mirror Davis, guys. Ini kayaknya kita harus jual satu hero lagi ya buat nurunin si Franco. Ini kita jual aja dulu si Aurora ya. Oke, kita turunin, nanti kita ambil si badang. Oke, kita menang lagi ya dan ini kita semakin banyak. Jangan lupa ambil Claude sama badang, guys. Oke, dapat Cho sudah bintang 3 ya. Kita turunin ini. Kita cari lagi atau enggak kita nambah slot. Kita aktifkan dulu ya. Skillnya ini yang Dirot aja dulu. Soalnya di sini juga ada Aldous ya. Tapi yang mau jadi bintang 3 yang Dirot. Jadi ini masih leh utamakan yang ke Dirot dulu. Oke, kita dapat Freya lagi. Oke, dapat Freya. Oh, bintang 2 tapi sayangnya enggak dapat blessing ya, guys. Jadi ini Freya untuk cadangan aja, guys. Nanti siapa tahu jadi 3 weapon master ya. Dan kalau enggak kita dapat blessing Northern Fell. Tapi sementara ini enggak kita pasang dulu, guys. Kita ke 6 Bracelet dulu ya. Wah, ini
Moskop dengan dubi satunya yang rada keselin ya guys. Tapi nggak apa-apa, ini kita belum jadi soalnya guys. Nanti kalau udah jadi 6 bracer kita lebih kuat. Oke, oh kita nomor 2 dari belakang ya guys. Apakah kita bisa mendapatkan item? Ini kayaknya nggak bisa ya ini ya. Pasti diambil semua ini. Itemnya bagus-bagus soalnya. Berarti kita ambil Gatot aja guys. Untuk mengaktifkan 6 bracelet ya. Nanti badang kita buang aja. Kita pakainya Gatot aja guys. Soalnya harga lebih mahal ya ini ya. Hero Legend. Oke, kita buang aja si badang guys. Kita nambah slot dan kita langsung naikkan Gatot Kaca. Jadi di sini aktif 6 wrestler ya, 6 wrestler dengan 4 Los Pecados dan 2 Gunner guys. Los Pecados ini buat cari duit ya. Nah ini kita punya Terisla, kita cari lagi. Ternyata stop sampai di sini dulu ya guys. Jadi ini yang mau bintangin 3, masih boleh bintangin 3 si Dirotnya dulu guys. Dirot kurang 3 lagi ya. Nanti setelah dirat kita bisa ke Alsur. Sementara itu yang dapat bracing kan baru 2 guys. Wah, sayang sekali ini kita harus kalah ya guys. Ini melawan Wayne ya, Gunner Freya ya, Gunner Freya guys. Ini nggak apa-apa, ini kita masih aman ya, masih ada di separuh, masih 54. Jadi masih aman guys. Oke, kita akan coba cari lagi ya. Oke, kita mendapatkan Dirot. Oke, kita cari terus. Ini Layla ada, kita ambil aja dulu. Kita coba sekali lagi dan dapat Claude, kita ambil ya guys. Kita turunin Layla. Oke, berarti Dirotnya kurang 2. Dan ini kita di 15 ya. Ya, ini kita berharap pada sinergi Los Pecados-nya ya guys, untuk bisa menambahkan duit. Untuk itemnya kita arahkan ke Claude dulu guys, biar nambah duit dulu. Wah, ini bintang 3 Martis ya guys, Astro Power ya. Tapi dia core-nya di Lunok ya ini. Apakah kali ini kita bisa menang ya guys? Wah, nggak bisa guys, kita nggak bisa menang guys. Kita harus jual ini guys, salah satu hero ya, kita jual Franco guys biar 20 kot ya. Ternyata kita harus kalah lagi. Oke, kita aktifkan skillnya guys. Oh, ini kita dapat Gatot ya. Oh, Gatot. Wah, ini ada Dirot. Dirot berarti Dirot kurang satu lagi, kita langsung aktifkan ke Dirot guys, otomatis bintang 3 ya. Oke, nanti kita akan ambil Gatot guys. Jadi ambil Gatot, nanti Gatot sudah bintang 2 guys. Untuk item kita langsung pindah ke Dirot ya, karena sudah bintang 3. Ini semoga aja nanti si Gatot dapat blessing juga guys. Blessingnya Wrestler oke lah, Mac Era lebih oke guys. Kalau soalnya kita udah punya hero-hero Wrestler yang kuat ya. Kita sudah bintang 3, Dirot juga sudah bintang 3. Oke, kita ambil Asclaw aja dan juga Mirror Devi saja guys. Soalnya ini nggak cocok ya, Assassin nggak cocok, Venom juga nggak cocok. Jadi kita bintang 3 salah satu. Oh, ini Gatot dapat Blessing Mac Era. Berarti ini kemungkinan bisa guys kita bintangin 3 si Gatot ya guys. Ini langsung kita nambah slot aja ya untuk mengaktifkan 3 Mac Era ya, karena Gatot udah dapat Blessing Mac Era. Ini semoga aja kita dapat ngumpulin duit ya, lebih dari 10 gold. Lumayan bisa nabung lagi guys. Nah, ini kita udah punya 2 Mirror Davis ya. Berarti ini tinggal cari Gatot bintang 2 lagi, terus tambah 1 lagi, ini kita bisa bintangin 3 ya guys. Nah, ini pilihannya ada di Gatot sama Aldous ya, untuk bintangin 3 nya tapi nanti prefernya paling ya ke Gatot ya guys, soalnya Gatot kan ada 5 ya. Lebih cocok ya, ngopi yang harga mahal daripada harga murah, karo sama-sama ya.
sama-sama keadaannya seperti ini ya guys. Nah ini kita udah menang ya, karena kita udah punya 6 blaster dengan 3 mech era guys. Kita ambil aja sabernya. Ini kita stop dulu nggak apa-apa guys. Oke, ini kita ketemu dengan Moskop ya, ini berarti Archer. Archer abis guys. Archer abis asasin kayaknya ya. Oke, apakah kita bisa mengalahkannya? Oh, ternyata kita bisa mengalahkannya ya guys. Oh, masih belum. Wah, ini Moskopnya masih, oh, masih loncat-loncat ternyata, dan kita berhasil mengalahkannya guys. Ini belum bintang 3 ya si Moskop ya, jadi masih empuk. Oke, kita dapat saber bintang 2, kita juga dapat Aldous. Kita langsung nambah slot atau enggak ya. Oke, kita aktifkan dulu skillnya. Ini ke Garot aja guys, langsung ke Garot ya. Oke, berarti kita fokus bintangin 3 Garot lagi guys. Kita nambah slot aja, langsung naikkan si Teris lah. Ini untuk mengaktifkan 2 abis guys. Nanti kalau kita bisa nambah slot, kita bisa naikkan si Preya ya, untuk mengaktifkan 3 Weapon Master. Tapi sementara seperti ini dulu aja guys. Nanti kalau ada hero mech era yang gunner kayak Patrick atau Leslie, kita ambil guys. Nanti untuk menggantiin si sabernya. Wah ini, wah kita bisa menang guys. Wah tinggal satu. Oke, pet box lagi. Kita bisa dapat item nih guys kayaknya guys. Kalau sand crystal kayaknya nggak bisa ya. Wah bisa guys, kita dapat sand crystal ya. Jadi kita bisa nambah hero guys. Kita naikkan langsung si Freya ya. Kita naikkan si Freya ya guys. Jadi di sini aktif 3 Weapon Master. Ini kita bisa gantikan ya cyber dengan Aurora untuk mengaktifkan 3 Northern Veil ya guys. Nah seperti ini ya. Di lumayan ini untuk mech eranya nggak hidup ya, tapi nggak apa-apa. Ini sementara seperti ini dulu. Small and white, clean and bright. Wah, kita melawan apa ini? Wow, Astro ya guys, assassin. Assassin Archer. Wah, paninya ini, paninya menari-nari guys. Tapi tidak kuasa menahan setunnya wrestler kita ya, dengan 6 wrestler. Jadi langsung hilang ya guys. Di sini kita sudah menghilangkan satu player. Jadi kita dapat Teris lah, dan juga Freya kita ambil guys. Kita akan buang ya, kita gantikan dengan Leslie aja. Ini si Saber. Oke, Gatot, kita dapat Gatot ya guys. Ini Leslie. Kita turun dulu si Gatot guys. Kita stop dulu di sini, tahan. Nanti kita bisa ambil Leslie juga. Oke, kali ini Lunok ya, Hyper Lunok ini bintang 3 guys. Kita akan lihat. Wow, untung kita sudah ada Teris lah ya guys. Wah ini Lunoknya guys. Wah yang sulit Lunoknya ini. Lunoknya nambah terus guys nyawanya guys. Wah sudah disetun. Kurang dikit lagi. Waduh. Wah ini kalau nggak setun kalah kita guys. Wah kalah guys kita. Ini nggak apa-apa ya. Oke, kita ambil dulu si Leslie. Kita cari lagi. Leslie udah bintang 2 ya guys. Kita akan copy Gatot. Jadi di sini Gatot kurang 3 ya guys. Kita akan cari dulu sampai 20 ada nggak Gatot. Nggak ada ya, ternyata ada Aldous. Kita bisa ini guys. Oh belum bisa ya guys, ini kita baru 2 ya klonnya ya.
Ini berarti kita harus dapat satu lagi, guys. Satu lagi Gatot, guys. Wah, kita dapat clone, guys. Wah, ini cocok nih, guys. Dan juga kita ambil Winter Truncheon, guys. Berarti ini kita akan bisa clone Gatot, guys, untuk bintangin 3 ya. Oke, kita akan clone Gatotnya, guys. Ini kita naikkan dulu biar bisa diklon ya. Caranya seperti ini, guys. Kita clone, kita naikkan dulu ya biar ada satu slot di bawah. Oke, dan satu lagi. Oke, bintang 3 ya. Gatot udah bintang 3, guys. Itemnya kita coba pasang ke Gatot ya, pula item Gatot di sini. Kita cari lagi. Aurora bintang 2 juga. Oke, wow, Gatot terselamatkan dengan Winter Truncheon, guys. Ini melawan Guardian ya. Wah. Oke, ternyata kita berhasil mengalahkan ini ya. Oke, kita dapat Freya, kita ambil Freya-nya. Kita juga dapat Beatrix ya, guys. Kita ambil dulu aja. Oke. Kita udah bintang 2 si Teris lah, guys. Oke ya, dapat Cloud. Ini Aldous, ini kurang 3 lagi. Patrick. Ini kita melawan. Oh, ini tadi ya, Archer ya, dengan Luffy-nya di Moskop, guys. Dengan Luffy satunya, guys, ini. Oke, langsung, guys, diajar di Gatot, guys. Moskopnya langsung diajar Gatot, guys. Langsung habis. Oke, oh, habis ini kita ketemu ini lagi, guys. Berarti Moskopnya ya. Oke, kita dapat Aldous. Kita langsung clone Aldous aja ya, guys. Ini kita harus jual satu ya, Claude. Ini kita jual. Ini kurang satu lagi Aldousnya, guys. Ayo kita cari Aldous ya. Kita fokus cari Aldous. Enggak ada, guys, Aldousnya, guys. Wadahnya Freya 2, guys. Berarti Freya kurang satu lagi. Oh, Freya enggak apa-apa. Oh, Freya, guys, Freya bintang 3. Oh, dapat blessing Northern Veil. Berarti kita langsung naikkan Lisley ya untuk menghasilkan 3 Mega Era. Sudah ke 3 Mega Era ya, guys. Jadi Gatot kita semakin sangar, guys. Kita lihat, guys, cepat banget ya. Oh, ini one-one-nya ini, tinggal one-one-nya aja ya. Wah, Terisla-nya ini yang bikin ngeselin ya, guys. Kalau nggak ada Terisla, dia udah habis, guys. Oke, apakah kita sudah menang? Oke, kita sudah menang ya, guys, ini dengan menggunakan Commanderia skill 1 dengan combo 6 wrestler, 4 Los Pecados, 3 Mekera, 3 Weapon Master, 3 Northern Veil, guys. Terima kasih ya yang sudah nonton, dan semoga bermanfaat.